Sudarlun warga di Dusun Lamsenong, Desa Kaju, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar, Rabu 19 Desember 2018, dikejutkan dengan penemuan puluhan kerangka manusia. Hingga sore tadi, total 46 kerangka manusia ditemukan dan diduga merupakan korban tsunami 2004 silam. Penemuan bermula saat pekerja menggali sumur untuk septic tank di proyek pembangunan perumahan di desa itu. Saat ditemukan jasad dalam kondisi terbalut plastik hitam dan biru. Padahal sepengetahuan warga di lokasi tidak ada kuburan massal. Jasad-jasad ini pun kemudian kembali dikafankan dan dikebumikan dengan layak di desa tersebut. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambi TV.